Viral pengendara mobil nekat masuk jalur sepeda, bikin emosi pengguna jalan, jangan macem-macem kamu. Video mobil Honda Jazz nekat masuk jalur sepeda viral di media sosial. Kejadian itu sampai membuat pengguna jalan lain marah dan melabrak pengemudinya. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Momomedsos, terlihat seorang pria yang merekam kejadian itu kesal dengan pemilik mobil. Supir berjiwa angkot gak ada akhlak jalur sepeda dibilang GK bisa maksa, bunyi narasi dalam video tersebut. Mobil berwarna putih itu tampak berhenti di jalur sepeda lantaran di depannya ada gerobak pedagang yang melintang. Pengemudi Honda Jazz itu langsung turun dan berlari membantu mendorong gerobak itu agar menepi dan mobilnya bisa lewat. Yang kayak gini nih perlu dikasih tahu nih ini nih orangnya nih. Ujar pria yang merekam Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Pengemudi mobil itu langsung meminta maaf dan meminta agar kejadian itu tidak divideokan. Sorry mas maaf mas. Udah mas, ujar pengemudi itu sambil menepis HP perekam. Pria itu langsung marah dengan si pengemudi hingga memperingati agar tak macam-macam dengannya. Jangan macem-macem kamu, tegasnya. Pengemudi itu langsung menurut dan meminta maaf sekali lagi. Iya mas maaf mas, ujarnya. Belum diketahui kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Namun video itu kini telah ditonton lebih dari 29.000 kali dan mendapat banyak komentar dari warganet.